kita dapat S1 sama Inggris 1, guys. Nice banget, guys. Luar biasa. Baca lagi. Now shaking, drinking all this coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Marine Channel. Udah kali ini udah ganti event, guys. Jadi kita bakal cek ada event apakah hari ini. Ini ada Super Boom Lexi release, lucu sih, guys. Ih, pakai dua jari lagi. Oke, main satu kali setiap hari raih 500 diamond gemstone. Kalau main menang satu kali raih 1000 diamond gemstone dan satu accurate proses tiket. Ini cuma satu ya, kali doang di satu event. Ini ada card baru, si kembar peri ya, guys ya. Ada twin Sarah sama twin Emma. Ini kalau kalian kejar hari ini, kalian bisa dapat cashback dari event early bird tiket itu. Tiket Emma atau tiket si itu, siapa sih namanya? Sarah ya. Oke, kalau kalian kejar dua-duanya, kalian bisa dapat dice control 4% dan ini butuhnya es sunflower-nya 5 dan sunflower garden-nya 3. Buat dapetin Evo Twin Sarah atau Twin Sema. Oke, buat S Rainbow Sunflower kita butuhnya apesnya 2 semua, ada Angry, ada Smile, ada Salty dan satunya lagi Cry. Butuhnya masing-masing 2. Terus ini ada si biji sunflower. Kalian 5 bisa tukarin nih jadi A+ ya. Oke. Begitu, guys. Apalagi ya, oh skillnya, guys. Sekarang skillnya ini 75% bayar tambahan kali 5 dari biaya bangun tambahan ya. Terus ini ada tambahan lagi landmarknya di area kosong tim atau area ku. Saat lawan langsung pindah 2 kali ada exile, kirim ke pool atau menjil 2 kali ya. 40% batalkan skill bangun tambah landmark dari lawan. Oke sih menurutku ya, sekarang banyak yang bawa kopi-kopi atau ada skill bawaan tambahan dari cardnya, jadi bisa di cancel tambah landmarknya. Terus ada tarik magnet, guys. Kalau yang Emma yang merah nih ada spaceshipnya, guys. Bentar, 50% spaceship pindah ke tempat semula dan ada discharge, ada hancurkan dadu, ada buat bayangan kayak Nadia, guys. Ini card bangkrut sejati sih. Dan 40% pindah ke tiruan bayangan dia. Ini jadi bebas sewa ya, guys ya. Saat tiba di landmark lawan kita pindah ke bayangan yang lain di area kita. Asal enggak jadi scarecrow aja. Ini ada mainan baru Black Hole Sky Island. Butuhnya S-nya 4, terus habis itu 1S butuh A+-nya, A+ Sky Island Black Hole-nya 2, yang A-nya Clear Sky 3, guys, buat dapetin S tiket to the Sky Island. Oke, ini ada versi super, guys, kalian bisa jajan di shop ya. Biasanya kalau versi super itu beda versi limited edition. Super itu nambah prosentase, aku bilang. Super itu kayak dark tapi lebih banyak nambah prosentasenya. Ini kalau kalian beli material supernya emang harganya lebih mahal, soalnya nambahnya lebih dari 5% biasanya. Kalian bisa top up di aku ya, guys ya. Harganya 89.000 harga asli tanpa pajak ya. Kalau pajak kan jadi 98.000. Di aku 89.000 tapi ada jasa pembelian 5.000, guys. Begitu. Terus habis itu kalian bisa beli pakai diamond 8.900, menurut kalian worth it enggak? Tapi kalau ada duit sih mending beli pakai duit, guys. Soalnya 8.900 diamond itu banyak. Oke, kalau aku sih cukup biasa yang ini. Skillnya kan limpar depan belakang 60%. Terus habis itu ada pindah sesuai range angka dadu. Jadi bisa milih loh, guys. Terus ada black hole-nya. Jadi ini emang aku butuh banget pendant ini di akun utama buat ngepet di diamond rush, guys. Tapi versi biasa aja cukup sih. Yang kalau versi super naik 10%. Emang tinggi ya 10% tuh menurutku ya. 70% bandingnya, awalnya kan 60%. Jadi menurut kalian
bagusan di versi superin atau enggak. Dulu sih aku emang jajan waktu pertama super keluar tuh kayaknya di Switch Punch Gun, guys. Oke, kayaknya paling susah ya Angry ya. Jadi aku bakal gacha buat aku 17.000 pas. Oke. Dapatnya Smile sama Cry sama biji. Cry lagi, ini apa ini? Salty, oke. Sama biji. Oke, ya. Paling gampang sih Cry ya. Tapi lucu loh mukanya loh. Oke, ini ngambek. Wih, Angry. Berarti kita keluar banner. Oke. Kalau kita udah Angry, kita keluar banner di atas, guys. Smile. Smile juga lucu matanya. Oke, kita buka. Oh, ini dapat, guys, dari login awal ya di bulan Agustus. Kalian dapat S. Berarti kita cuma butuh 4 S yang sunflower dan 3 yang sunflower garden. Oke, sabar. Oke. Enggak ada. Kita tukerin dari tuker biji, guys. Nah, di sini kita bisa tukar 3 kali smile. Oke, nice. Nih, keluar nih dapat angry, guys. Berarti kita udah dapat 2S. Tadi kan dari mailbox ya. Ini emang godaan sih, guys. Dapat lagi angry. Kok gampang ya? Oke, yang susah malah yang sunflower garden. Kita gacha 1000 diamond udah dapat 1S, guys. Oke. Belum ada. Mana nih, guys? Kalau menurut kalian, kalian lebih suka yang Sarah atau Emma, bisa komen ya. Oke, nice, dapat angry. Nice, berarti kita udah habis 2000 nih. Drop rate-nya kita cek. Yang angry 1,1%, yang sunflower garden 0,7%, guys. Selisihnya dikit banget sih. Cuma kenapa dia aku gampang banget ya yang angry ya. Oke, kita udah dapat 2. 2 sama gratisan 1 berarti udah dapat 3. Kita buat, oh dapet lagi, luar biasa loh. 2000 dapet 4, guys, 4S. Oke, yang susah mana yang sunflower gardennya. Oke, kita gacha lagi. 2000 dapet 4 loh. Oke sih, menurut lo. Atau emang gampang ya, kalian bisa komen, guys. Apa ini gampang atau emang hoki. Oke. Kalau menurutku ini nggak wajib kejar ya kartnya ya, ini cuma kart selingan, guys, menurutku ya. Masih bisa kalah dengan Pril kostum atau si Yomra atau Kimon atau Puding. Jadi nggak wajib banget, jadi bisa di counter dengan Scarecrow aja udah selesai, guys, gitu. Tapi emang godaan GM itu nyisipin si S di mailbox biar kalian gacha. Tapi kalau aku pribadi, aku tidak menyarankan kalian gacha ya. Walaupun kartnya ini sebenarnya menarik buat digacha, cuman mending save diamond atau gacha yang pendannya itu bagus loh, pendannya loh. Buat ngepet diamond rush itu dulu pendant wajib kan, dulu ada switch portal kalau nggak salah ya namanya ya, itu kayak sama depan belakang bisa pindah di range dadu, tapi nggak ada apa-apa, nggak ada black hole nya yang bisa bikin landmark, guys. Oke. Ini nggak ada S, kita tukar aja. Dapat lagi angry. Cry. Dapat lagi, berarti kita udah don't even sih, guys, yang ini. Tinggal ini loh S-nya, ini loh 3.
tiga doang. Oke, salty. Cry. Oke, ngambek, lucu sih ngambeknya. Nah, ini 4.000, aku udah dapat 5S, guys. Kita ambil mailbox. Habis itu kalau emang gak ada material S, kita ganti bahasa Thailand, guys. Kali aja Thailand lebih mengerti ya, playernya kurang S yang Sunflower Garden. Kalau kalian kejar, bisa bagi set pendant di bawah atau habis berapa bisa kasih tahu aku, guys. Oke. Kita lanjut gacha, ini modal aku masih 13.000, kurang 3S yang Sunflower Garden. Gak ada. Gak ada. Mana, guys? Tidak ada. Ayolah, S lah. Ya Allah, susahnya yang S, guys. Padahal selisihnya dikit sih, 0,7% sama 1,1 kan. Tapi bentar, cara barbar coba ya. Oke. Maksudnya aku gak nunggu animasinya gitu loh, guys. Kita coba. Nice kan, barbar kan. Oke, kita dapat 1 S Sunflower Garden, kurang 2 lagi. Oke. Oke, biji semua. Mana, guys? Tapi kita barbar aja. Guys, barbar. Terus. Oke, nice. Kita dapat S1 sama yang R1, guys. Nice banget, guys. Luar biasa. Baca lagi. Mode barbar lagi ya. Sisain 7.000 kali ya. Semoga aja dapat sih. Nggak nyampe sisa 7.000. Oke, 1.000 lagi, guys. Kalau 7.000 tuh berarti kita udah spend 10.000 diamond. Oke, nggak ada. Sama sekali kita buka dari mailbox gratisan. Kayaknya sih banyak sini. Cuma nggak tahu keluar banner atau enggak, aku nggak tahu ya, guys ya. Wih, sampai 20-an lebih. 30, oh 35, guys, mantap. Ini ada, guys, finally kita done event, luar biasa. Luar biasa, guys. Oke, kita done event nih. Ganti dulu bahasa, guys. Ganti dulu bahasa. Oke, bahasa Indonesia. Sudah di bahasa Indonesia, kita bakal tukar ya. Jadi kita habisnya 10.000 diamond buat dapetin satu karakter twins. Ini wajib kejar enggak? Enggak sih, guys. Enggak wajib kejar. Cuma kalau buat kolektor bisa lah ya. Tapi masih gayaan delete menurutku ya, kalau peri-peri aneh gini. Oke, aku kayaknya ambil yang Twin Sarah, soalnya banyak YouTuber yang ambil yang Emma ya. Karena mereka lebih suka card bayangan. Kalau ini bisa buat main upke, guys. Saya ada tambahan landmark. Jadi kalian bisa main itu di mana tuh? World. Kalau ini bisa main di Family Raid yang Emma. Jadi aku ambil yang Sarah. Oke, dapat try. Kita bukain sisa-sisa event material, guys. Kali aja nyangkut si Angry ya. Tapi ini nggak ada S ternyata. Nggak ada S Sunflower Garden, nggak ada.
Okay, berapa lagi nih? Masih banyak sih. Okay, nice. Nah, kan kelebihan guys, kita kelebihan. Cry. Smile. Jadi aku ambil Sarah ya. Jadi habisnya 10.000. Besok habis. Oh nice, dapat lagi satu. Satu. Udah satu S nggak? Enggak. Kalau satu lagi ya kelebihan 2 S guys. Angry-nya mudah sih, nggak terlalu susah, nggak terlalu drop red, drop dagjal gitu nggak, guys. Oke, try. Berapa lagi? Oke, nice, dapat nih. Dapat 2, kelebihan 2 S guys. Iya, kelebihan 2 S. Oke. Nih kita buka bijinya terakhir, dapat cry. Terus habis itu kita buka mailbox guys. Ini dapat S Twin Sarah Early Bird tiket ya. Jadi ini cashback. Jadi dari login totalnya 1000 diamond guys. Di 200 100 100 100 500. Kalian tinggal login aja kalau kalian ngejar hari ini ya. Begitu. Jadi total kalau aku belum sama cashback, aku habisnya 10.000 guys. Kalau sama cashback ya cuma 9.000 sih. Menurut kalian worth it atau enggak karena harga 9.000? Berarti ini kalian kejar enggak? Kalau kejar habis berapa dan set mainannya apa? Bisa komen di bawah. Dan ini ada dadu baru Steel Robot ya. Kita preview dulu. Oke, soalnya berat ya guys ya. Nggak kayak yang sebelumnya banyak yang protes dengan suaranya. Oke, dadah, bye-bye. Love you all. Jangan lupa like.